Halo, selamat pagi bersama kami BPSM Kumham TV. Pada pagi ini kami akan bertanya terkait dengan adanya kegiatan penilaian kompetensi bagi analis hukum atau jabatan fungsional analis hukum yang hari ini dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSM Hukum dan HAM. Pagi ini saya bersama dengan Ibu Mia Indriani. Beliau adalah sebagai ketua tim pelaksanaan penilaian kompetensi pada pagi ini. Kita akan tanya kegiatan apa saja penilaian kompetensi yang dilaksanakan pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Ali. Pada saat ini kita kegiatan untuk perpindahan jabatan ke jabatan fungsional analis hukum dan kenaikan jenjang analis hukum. Di mana ada peserta dari kementerian luar Kementerian Hukum dan HAM dan juga dari dalam Kementerian Hukum dan HAM. Pesertanya ada 235 peserta. 230 peserta. Ya. Betul. Jadi dari 235 peserta ada 108 peserta dari kementerian atau lembaga luar Kumham dan 127-nya adalah dari dalam internal Kumham dari sendiri. Hukum dan seperti itu, Pak Ali. Ya. Ini kegiatannya dilaksanakan berapa hari, Pak? Kegiatannya dilaksanakan 4 hari. 4 hari ya. Dari tadi tanggal 9 pembukaan kemudian tanggal 12 Jumat. Jumat ya. Betul. Okay. Terus materi-materi di kegiatan materi hari ini apa aja mereka setelah pembukaan ya? Oke. Okay. Untuk di hari ini mereka ada pembukaan, kemudian nanti ada analisa kasus untuk kompetensi manajerial sosiokultural, kemudian ada mereka akan diujikan uji kompetensi teknisnya. Ada CBT untuk tujuan analis ANKUM pertama, kemudian untuk analis ANKUM muda tuh mereka ada CBT dan SI. Kemudian untuk ANKUM Madya nanti ada CBT, kemudian mereka juga ada presentasi dari membuat makalahnya mereka, seperti itu Pak Ali. Itu aja hari ini ya? Iya, untuk hari ini. Besok hari kedua mungkin berbeda ya? Betul, betul. Untuk hari kedua dan selanjutnya sampai penutupan itu kita di manajerial sosiokultural. Di mana nanti ada tes potensi, kemudian ada LGD dan juga ada wawancara manajer sosiokultural. Oke. Sampai hari Jumat. Ada pesan mungkin khusus untuk peserta yang mengikuti tes hari ini? Oke, untuk pesan untuk peserta, semoga lancar kegiatannya, sehat-sehat, dan semoga sukses untuk mengerjakan di penilaian kompetensi ini, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Mia. Terima kasih juga Pak Ali. Selamat pagi. Tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu yang siap meluangkan waktu dan tenaga untuk dedikasi inovasi.
tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu yang siap meluangkan waktu. See you.